Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada saat ini masih lagi kita diberi rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat yang begitu besar kepada kita, tuan-tuan. Dan kita bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, di waktu petang yang mulia ini, marilah kita sama-sama, saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Sama-sama kita bermanfaat dan sama-sama kita bermuhasabah diri dalam kehidupan kita seharian ini, bagaimana keadaan yang kita lakukan. Sesuai dengan tajuk pada petang ini ialah kewajipan kita beriman kepada Allah dan berakhlak setimana yang berlandaskan kepada ubudiyah, mas'uliyah, itqan. Atau dengan kata lain, betul tak tuan-tuan dan puan-puan, sedar penonton yang dimati oleh Allah, kita boleh kecek dalam bahasa Kelantan, betul ke tak aku melaksanakan kewajipan sebagai hamba Allah? Kita tanya diri kita, betul tak aku sekarang ini melaksanakan kewajipan untuk menjadi hamba Allah? Kita tanya kepada diri kita sendiri, tak kira siapa, ustaz bertanya kepada ustaz sendiri, saya bertanya kepada diri saya sendiri, dan juga tuan-tuan sekalian. Kita membuat semakan, terutama sekali kita berada di hujung tahun ini. Kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, dan ujian yang paling besar, kita tidak dapat lagi menjadi pahlawan di dalam menangani COVID-19, di mana kita masih lagi memerangi musibah ini. Dan kita tidak mengalah, kita sedang menghadapinya, dan kita sedang bersabar serta kita mengikuti segala SOP-SOP yang telah ditentukan kepada kita. Namun begitu, SOP yang besar yang perlu kita ingat ialah kita sentiasa beriman kepada Allah dan yakin segala sesuatu itu daripada Allah, dan Allah lah berkuasa untuk menghapuskan ataupun untuk menyembuh segala penyakit-penyakit yang ada kepada kita sebagai seorang manusia ini. Cuma kita mesti dalam setiap masa mesti memperbetulkan niat kita sebagai seorang hamba Allah. Dan kita bertanya diri kita, kita berada sekarang ini di tahap mana? Tuan-tuan dan puan-puan, saya penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di manakah kita berada sekarang? Adakah kita berada betul-betul mengikut landasan ataupun di sebaliknya? Maka sesuai kita diuji ini, kita banyaklah kita doa, berdoa kepada Allah, yang mana kita selalu berdoa, Allahumma inni a'uzubika minal baras wal junun wal juzan wa min sayyi'il asqam. Dengan nama Allah, sesungguhnya kita minta jauh berlindung daripada penyakit-penyakit
seperti penyakit sapak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain pada itu, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu di bumi dan di langit selagi bersama dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu amat mendengar luahan-luahan doa kita. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan slogan membangun bersama Islam telah menjadi suatu dasar pemerintahan dan pentadbiran kerajaan negeri Kelantan berdasarkan kepada ummi, bukan ummi. Sebutan tu kena betul tuan-tuan dan puan-puan. Ha, kalau jadi ummi tu macam mok kita lah. Maka sebutan ialah ummi, perkataan U-M-I. Kalau kita sebut ummi, dia jadi tasydid. Maka dia tidak jadi prinsip yang kita sebut yang betul. Yang betulnya ialah ummi, umbudiyah, masuliyah dan itqan. Kita telah pun menghayati dalam beberapa dekad, beberapa tahun sehingga sekarang ini. Maka menjadi persoalan kepada kita dan menjadi muhasabah pada hari ini, kita berada di akhir tahun ini dan kita bertanya kepada diri kita, setara mana, setakat mana kita telah pun meletakkan diri kita untuk mencapai kedudukan sebagai seorang hamba Allah dalam keadaan yang pengabdian diri kepada Allah. Dan kita merasai segala kerja yang kita laksanakan ini semata-mata kerana Allah. Dan kita meyakini kita ada sifat kerajinan dan kita bersabar di atas ujian-ujian yang kita lalui. Maka apabila kita niat yang baik semata-mata kerana Allah di dalam segala kerja yang kita laksanakan, maka itulah yang sebenar-benarnya. Kita mesti menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak bercakap, kalau panggil nak kecek dalam masalah amalan Islam, amat mudah. Dalam masalah sabar, amat mudah kita nak kecek. Dalam masalah ibadat kepada Allah, amat mudah. Masalah tanggungjawab, amat mudah kita nak pertuturkan dengan lidah kita. Tetapi apa yang menjadi penilaian kepada kita, bukan hanya kita kecek, kita hanya bercakap dengan lidah saja. Bukan hanya kita kecek dengan sesuatu yang boleh kita sebut begitu mudah. Tetapi yang penting kepada kita ialah apakah amalan, amalan yang kita laksanakan itu. Adakah amalan-amalan yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalan yang perlu ada tuan-tuan. Kadang-kadang boleh kita kata aku dah buat dah, aku dah solat dah. Bagaimana tuan-tuan? Kalaulah jamai kita kecil-kecil dulu, ayah kita, ibu kita selalu bertanya, adik-adik dah solat? Solat. Dah, solat dah. Macam kita jawab senang, dah makan? Makan dah. Dah minum? Minum dah. Tetapi kita sekarang bukan nak duduk di tahap yang itu. Kita berasa solat dah cukup. Kita dah berasa sedekah dah cukup. Kita dah berasa mencari rezeki yang halal dah cukup. Kita dah bekerja menunaikan tanggungjawab yang kita laksanakan dah cukup. Sebenarnya bukan itu tahap yang perlu kita laksanakan. Amalan yang kita buat itu kita kena ada anjakan. Kita kena ada tingkatan daripada amalan yang kita lakukan secara biasa yang sudah kita lakukan, maka untuk mendapat kecemerlangan
diri kita hendaklah kita memperbaiki. Nampak tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti memperbaiki, kita mesti menjemuk balik. Sudah pasti dalam pengurusan, dalam kehidupan kita seharian pun, kita ada suatu peringkat kita kena semak balik. Ini pun sudah diajar di dalam Islam. Makna kita menyemak balik, dia panggil murajaah ataupun muhasabah ataupun ingat mengingati sesama kita adalah amat penting. Sehinggakan Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah menyatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Allah menyatakan berikanlah ingat mengingati, ingat mengingatilah sesama kita dengan perkara-perkara kebenaran dan perkara-perkara kesabaran. Kerana perkara ini perlu kita selidiki balik. Contoh kita sebut solat tadi, kita berasa puas hati tadi kita solat Zuhur, tetapi kita jarang bertanya kepada diri kita setakat mana kualiti solat tadi, setakat mana solat yang kita laksanakan itu solat yang terbaik di sisi Allah, bagaimana yang Allah nak. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain. Kita tak nak bertanya kita dah buat dah, bukan itu. Itu jawapan peringkat kanak-kanak, mungkin peringkat orang-orang yang baru belajar solat. Tetapi kita sekarang di tahap untuk mencipta kualiti, untuk membina kesan yang baik. Bagaimana kesan di dalam solat? Allah Taala menyatakan di dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya dengan solat tadi dapat mencegahkan daripada segala perkara kemungkaran-kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang orang tanya, kenapa aku solat tetapi aku suka buat maksiat? Kenapa aku solat tetapi aku masih lagi melaksanakan, sudah mengatur program-program ke arah mengumpulkan dosa, merupakan suatu kemarahan daripada Allah. Langsung kita tidak takut kepada Allah sedangkan kita solat, sedangkan kita tahu tentang hukum-hukum agama. Kenapa kita melanggar hukum-hukum agama? Ini tidak kira ustaz ke, siapa ke. Sekarang ini kadang-kadang orang pertikalkan tentang ustaz-ustaz ini. Tetapi yang penting tak kira siapa, latar belakang siapa, yang pentingnya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, itu dah adalah mizan kita. Setara mana kita menjuruskan diri kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk melahirkan kesan yang makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan tuan-tuan dan saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan kerana harta kamu, kerana anak pinak kamu, kerana pekerjaan kamu. Sukarlah nak solat, sibuk dengan kerja kita. Sukar nak baca Quran kerana sibuk dengan amalan-amalan kita. Yang ni Allah tak nak dengar. Kerana Allah sebut dah, la tulhikum amwalukum, jangan kamu dilalaikan dengan harta benda kamu. Sepatut tak ada jawapan, ustaz saya tak sempat baca Quran, ustaz tak sempat baca ayat-ayat suci Al-Quran 7 ayat ataupun 10 ayat sahih, ataupun tak sempat ustaz nak sedekah, tak sempat untuk kita nak menjenguk kedua iapak kita. Yang ni Allah tak nak dengar. Kerana Allah menyatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan dilalaikan dengan harta benda kamu, dengan pangkat kamu, dengan kedudukan kamu, daripada mengati Allah, daripada menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak dengar juga, kalau degil juga, terpulanglah. Semua manusia ni akan bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Ada orang kata, tak apa, nanti tua-tua kita bertaubatlah, nanti tua-tua kita
gerak ke masjid, gerak baca Quran. Nak nanti tua-tua ni kita tahu dah bila masa kita mati. Kalau kita tahu bila masa kita diambil oleh Allah, waktu beres. Tetapi kulir ruh min an rabbi wa yas'alunaka anir ruh, katakanlah olehmu yang Muhammad, apabila kita duk kecek, duk main buah masalah nyawa, masalah kita bila mati, maka hak tu tak payah kecek. Hak ni hak milik Allah. Allah rahsiakan bila masa kita dikembalikan oleh Allah. Tetapi Allah memberitahu kepada kita, hendaklah kita sentiasa menjadi insan yang hebat. Hari ini lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita bina diri kita supaya kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak balik kepada sekarang ini, ramai orang bercakap tentang prinsip yang dikatakan umudiyah maslahah itqan, sesuai dengan program yang kita rancangkan ini. Tujuannya ialah untuk kita masak, orang panggil, untuk kita hadamkan, untuk kita faham betul-betul apakah perjalanan kita ini sesuai dengan prinsip yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tahu bahawasanya apa yang kita laksanakan ini, tak kira apa yang kita buat, pertama kerja yang kita laksanakan itu biarlah kerja yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kerja yang diradai oleh Allah ini termasuk di dalam konsep yang kita bincang hari ini. Bagaimana prinsip menekankan sifat manusia itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat tuan-tuan, duk mana pun kita sebagai hamba Allah. Kalaulah kita banyak harta sikit, tak sakit, tak raja demen, dah kita rasa sombong dengan manusia. Maknanya kita tak sedar kita ni sebagai hamba Allah. Dia menekankan tentang sifat kita sebagai hamba Allah. Walaupun di mana saja kita berada, hendaklah kita menjadi manusia yang betul-betul cemerlang dalam ibadah, dalam mengabdikan diri, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setiap perbuatan, setiap pekerjaan seharian yang kita laksanakan itu biarlah selari dengan syariat Allah. Senang cerita, bukan susah pun. Saya nasihat kepada saya sendiri dan juga kepada para penonton yang mengambil manfaat sama-sama pada petang ini. Maknanya kita membuat sesuatu itu selari dengan apa yang dikenali oleh Allah. Kita rasa tenang. Biar kita rasa tenang, kita buat sesuatu itu apa yang dikenali dengan syariat Allah yang diturunkan oleh Allah. Tetapi dalam soal ini tuan-tuan, bukan mudah. Naklah kita berusaha. Berusaha mencari, bertanya orang-orang yang mengetahui. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang-kadang orang banyak sangat mempertikaikan bagaimana dalam musim ini, dalam keadaan semayan pun kena dijarakkan, dalam keadaan kita nak bersama-sama dengan kawan-kawan kita pun ada SOP-SOP yang tertentu, ada syarat-syarat yang tertentu. Ini sesuai dengan apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fas'alu alal zikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui tentang pakar dalam satu bidang itu yang kita percayai, termasuk di dalam sesuatu berusaha untuk kita mencari jalan sebanyak-banyaknya untuk kita menjauhkan diri kita daripada musibah, daripada penyakit. Orang yang pakar. Dan kita mesti taat kepada orang yang ada kemahiran dalam soal penyakit, dalam soal-soal yang lain. Mesti kita bertanyakan kepada orang yang lebih mengetahui. Ini kaedah yang ada dalam Islam. Asalkan benda yang berlaku itu tidak lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua,
dalam prinsip kita beriman kepada Allah, dan kita meyakini segala perbuatan yang kita lakukan ini akan disoal oleh Allah. Maka yang kedua, di mana setiap pekerjaan yang kita lakukan itu, niat yang kita laksanakan itu apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan datang ke masjid ni apa? Tuan-tuan datang ke pejabat ni apa? Tuan-tuan berkahwin ni apa? Rajin saya tanya. Biasa saya tanya anak-anak kita yang kerusi pra-perkahwinan. Hari pertama kerusi pra-perkahwinan saya tanya, tuan-tuan hadir ini kerana apa? Hadir berkursus ini kenapa? Kerana nak kahwin, ustaz. Okey, kan nak kahwin. Tapi apabila kahwin itu, kahwin itu kenapa? Dia pun tak nak jawab. Dia kata kahwin ni, dia ketahualah. Suka. Ha-ha-ha, suka. Kenapa kamu suka? Dia kata, ustaz tak payah tanya lah ni. Benda yang haram jadi halal. Kita boleh nyamuk daripada hujung rambut ke hujung kaki. Halal, semua halal. Kita nampak yang tu. Rupa-rupanya kita nampak yang tu. Kau seronokkan. Betul lah. Okey, kita nampak yang tu. Tetapi, apakah pegangan dasar yang perlu kita laksanakan dalam setiap hidup yang kita laksanakan itu, termasuk berkahwin, termasuk kita melaksanakan kerja yang kita laksanakan itu, apa yang dikatakan oleh ulama dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita laksanakan semata-mata kerana Allah. Jawapan yang paling tepat ialah kita laksanakan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itu, tujuan ibadat itu merangkumi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk semua perbuatan, perkataan, gerak hati kita. Kalaulah kita membuat sesuatu itu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat kecemerlangan. Oleh sebab itulah tajuk yang kita sebut hari ini ialah bagaimana untuk kita nak memburu kecemerlangan. Bagaimana untuk kita nak mendapat kecemerlangan, bukan yang kita nak kecemerlangan ini pada pandangan manusia, tetapi kita nak pandangan ini ialah pandangan manusia dan juga pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua pandai baca doa. Masa kalau kita uti baca doa ni pendek umur. Semua orang baca doa ni. Tapi umur ni milik Allah. Saya sebut tu seolah-olah teruk sangatlah kalau tak ingat doa ini. Doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang tahu doa ini. Terjemahan pun orang tahu doa ini. Kalaulah kita fahamkan betul-betul doa yang kita baca ini, doa ini adalah suatu harapan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari. Kalau tuan-tuan sembahyang 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan baca berulang-ulang kali doa ini, maka doa ini ialah untuk mendapat bukan kecemerlangan di dunia sahaja, tetapi kecemerlangan yang kita peroleh itu dunia dan akhirat. Maka bagaimana dalam setiap hari kita mesti memburu kecemerlangan. Janganlah nak cemerlang ilmu tak ada, tak jadi. Sebab itulah dengan kursus yang kita telah buat, ceramah yang kita laksanakan, kuliah yang kita laksanakan seperti petang ini, tujuannya ialah kita ada sebagai bengkel ilmu untuk daripada sehari ke sehari untuk mendapat insan yang hebat, insan yang cemerlang dalam kerjayanya, dalam kehidupannya, dalam ibadatnya, supaya ianya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan payah pun tuan-tuan, bukan kena bayar dengan modal dengan apa. Nah, kita hanya diminta untuk meletakkan niat yang baik. Niat kerana Allah. Dalam kerja yang kita laksanakan itu, maka kita akan diberi kecemerlangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara yang pertama. Dalam pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam menuju kepada kecemerlangan,
Kita hidup di atas dunia, biar ada pegangan. Kita bahawasanya prinsip yang berkaitan dengan integriti. Apakah prinsip yang berkaitan dengan integriti? Biar kita ada perasaan tanggungjawab di atas apa yang kita lakukan. Apatah lagi, para ulama telah menyebut kepada kita dalam merealisasikan segala kerja yang kita laksanakan itu, naklah kita meletakkan prinsip integriti dan tanggungjawab yang akan disoal pada hari akhirat. Dalam arti kata yang lain, setiap amalan yang kita laksanakan ini akan disoal oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan dan akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Kita letak macam tu. Tuan-tuan, kalaulah kita letak macam tu, tak ada lah kita kata. Kita buatlah, tak apa, bos tak nampak. Tak apalah kita buat. Nanti bos ada, kita buat yang terbaik. Nanti bos tak ada, ikutlah, lantaklah kita nak buat macam mana pun. Nak buat itu, nak buat ini. Tidak boleh. Kerana kita ada, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasar yang perlu kita tekan kepada diri kita ialah dasar al-ihsan. Kalau tuan-tuan biasa rujuk kepada hadis-hadis yang dikatakan hadis al-arba'in, hadis 40 lah, maknanya hadis pasal yang pertama atau pasal yang kedua disebut pasal ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Islam mungkin orang tahu dah, iman mungkin orang tahu dah, ihsan, bagaimana ihsan ini, bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takum tarahu fa innahu yarak. Maknanya kita meyakini bahawasanya setiap manusia tidak mampu untuk melihat Allah, tetapi setiap amalan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini, Allah sentiasa melihat kerja buat kita. Ini penting, tuan-tuan. Ini penting. Tak apalah ustaz, nanti nak mati, dekat-dekat nak mati, nak bertaubatlah, baru nak buat amalan yang terbaik. Ni suatu pegangan yang tak betul. Kita mesti meletakkan nak berubah-berubahlah daripada sekarang. Nak memperbetulkan ibadat, perbetullah daripada sekarang. Allah SWT memberi peluang umur kepada kita. Banyak mana umur yang Allah SWT beri, kita tidak mengetahui. Tetapi peluang yang Allah SWT beri umur ini, kita gunalah dengan sebaik-baiknya untuk mendapat limardatillah. Maka setiap perbuatan, pekerjaan manusia yang dilakukan itu adalah berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan dosa dan pahala. Percayalah tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan menyedari, start daripada kita buka mata sampai kita tutup mata, makna kewajipan kita mesti meletakkan pekerjaan yang kita laksanakan ini adalah berkaitan dengan agama. Jangan ada salah faham terhadap Islam. Di masjid, surau, oh ni orang agama ni. Ni orang agama ni. Baca Quran, ah, ni kerja orang agama ni. Sedekah, ini kerja orang agama ni. Ini fahaman yang sempit. Maknanya kerja agama perlu dilakukan oleh setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Tidak kira latar belakang siapa, tidak kira siapa. Oh tak apalah, dia ustaz, dia solat. Saya bukan ustaz, tak perlu solat. Ni sudah jauh dah. Kalaulah ada pandangan yang demikian, maknanya kita kena faham, setiap daripada kita hidup di atas dunia ini, setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang kita laksanakan itu melibatkan dosa dan pahala. Tak kira siapa. Kecuali tuan-tuan tanya, orang gila
dapat dosa dah ustaz. Orang gila tu dapat dosa tak, dia tak solat ustaz. Tak pergi solat Jumaat. Duduk tepi jalan berak. Buang air besar, buang air kecil pun. Maaflah kelima kelata sebut. Buang air besar, buang air kecil pun dia tak malu dah. Dia tanya ustaz, tak dosa ke tiga hari hari Jumaat dia tak pergi? Itu Allah Taala kecualikan pasal dia tidak ada akal yang waras. Sedangkan kita tak boleh lari. Tak boleh menafikan kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang akal yang waras. Tak munasabah kita tidak melaksanakan segala tuntutan-tuntutan kewajipan yang Allah menciptakan kita. Allah menjadikan kita, Allah menghidupkan kita, Allah mematikan, dan Allah tanya apa persoalan-persoalan perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti libatkan diri kita sama ada dalam kerja yang kita laksanakan itu, adakah kita laksanakan benda yang mendapat pahala atau benda yang mendapat dosa. Dia ada perkiraan begini. Walaupun sekecil-kecil tugasan yang kita laksanakan, kadang-kadang orang bertanya atas dirinya, tak tanya orang lain. Dia tanya, aku hari ni aku buat apa hari ni? Aku dah sedekah? Aku dah buat baik ibu bapa? Kadang-kadang tidak ada persoalan ini. Tunggu hari raya, oh kita pergi minta maaf lah hari raya dah, bersalam dengan ibu bapa. Siapa suruh setahun sekali baru nak minta maaf dengan ibu bapa? Baru nak minta maaf dengan kawan-kawan kita? Mana ada yang boleh kita tangguhkan amal ibadat kita? Maaf, memaaf di antara satu sama lain. Setiap amalan yang kita rasa kita bersalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tangguh-tangguh lagi. Fas'au ila zikrillah. Kalaulah kita melibatkan dosa dan maksiat, cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya, apakah ustaz kewajipan apabila kita telah membuat satu dosa, tak kiralah dosa besar atau dosa kecil, apa kewajipan kita ustaz? Kita boleh menjawab, kewajipan kita cepat-cepat terus bertobat kepada Allah. Jangan kita tangguh-tangguh. Kerana ini adalah suatu kewajipan. Wajib kita bertobat kepada Allah. Tubu ilallah. Tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Kalau kita tengok tafsir ayat yang menyatakan tubu ilallah, maknanya antara yang disebut, kita tak boleh menangguh-nangguh di dalam memperbetulkan kesilapan. Kita mesti segera membetulkan kesilapan yang kita laksanakan itu. Kita mesti kembali kepada ajaran-ajaran yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka prinsip yang dikatakan tanggungjawab ataupun dalam konteks mas'uliyah ini, setiap yang kita laksanakan itu menekankan soal pelaksanaan tugas yang kita laksanakan itu penuh dengan tanggungjawab. Nampak tuan-tuan? Saya sebut prinsip yang kedua ini. Prinsip yang kedua ini, biar kita ada rasa tanggungjawab. Kita, segala kerja yang kita buat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita meletakkan, kita bertanggungjawab di hadapan Allah, maka adalah tanggungjawab dan accountability yang ada pada dalam jiwa kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, untuk menjadi insan yang cemerlang di dalam hidupnya, untuk menjadi manusia yang hebat di dalam hidupnya, apa yang disebut oleh para ulama kepada kita ialah kita menekankan soal akhlak dan amal soleh. Yang ini kita jaga. Kadang-kadang tuan-tuan, kita banyak solat. Solat kita buat, solat fardu, solat sunat. Tapi balik rumah deraka kepada ibu bapa. Masya Allah.
Balik rumah, ngajiran pun tak cakap. Tak pernah pun bersedekah. Tak pernah pun menolong ibu bapa. Tidak pernah pun membuat kebaikan dengan sesama manusia. Ini tidak sempurna lagi. Tidak sampai lagi kepada peringkat kecemerlangan. Maka, prinsip yang ketiga yang sebut ini ialah menekankan tentang soal akhlak dan amal soleh. Kita mesti belajar, kita mesti membina akhlak kita. Kalaulah tuan-tuan, saya penonton yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita rasa akhlak yang kita buat ini tidak capai kepada, mencapai kepada peringkat yang cemerlang, tetapi kita berusaha untuk menjadi peringkat yang cemerlang. Kalaulah kita berada dah di tahap yang cemerlang, kita berusaha lagi untuk mendapat tahap yang lebih cemerlang. Apa sebab tuan-tuan yang dimakti oleh Allah, kita meletakkan untuk menjadi insan yang cemerlang dari sudut akhlak? Kerana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang tanya, "Ustaz, saya dah solat. Kalau saya akhlak tak baik pun tak apa dah, saya dah solat baik dah. Saya dah baca doa dah. Lepas solat, saya dah sembahyang, belajar dengan tok guru. Semayang terbaik. Akhlak-akhlak yang tak baik tak perlu kita buat kerana sudah cover dengan yang indah." Ini adalah salah faham terhadap Islam. Salah faham terhadap Islam. Walaupun dia nangis-nangis, dia solat, tetapi dia masih lagi tidak ada akhlak dengan ibu bapanya, dia tidak akan bermau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tutup aurat sebagai contoh. Tapi dia balik daripada rumah, dia derhaka kepada suaminya, tidak akan masuk syurga. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak akan bermau syurga seseorang itu apabila amalan yang dia laksanakan itu tidak mendapat redha suaminya. Amalan kebaikan, amalan-amalan kebaikan dia tak buat sehingga mendapat kemerkaan daripada suaminya, maka tidak akan bermau syurga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Min abwabil jannah, daripada pintu-pintu mana yang dia nak masuk, tak boleh masuk. Tetapi kalaulah dia berakhlak dan akhlak yang mulia, pandai dia melayan suami. Betul tak tuan-tuan dan saudara penonton sekalian? Jangan kita layan suami udang di sebalik mi. Tahu dah udang di sebalik mi? Udang di sebalik batu. Hari, tiga hari nak menerima gaji, senyum. Senyum, layanan betul-betul. Kenapa? Dekat dengan hari nak menerima gaji. Bang, panggil pun elok-elok. Comelnya panggil. Tapi akhir bulan sudah tak ada ceria lagi. Panggilan pun, panggilan yang dahsyat kita dengar, panggilan kepada suami, panggilan, 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 tidak mempunyai akhlak yang mulia. Ini tidak ikhlas. Maka kita laksanakan keikhlasan, tidak kira di mana berada, miskin ke, kaya ke, di mana duit ada ke, tak ada ke. Yang pentingnya apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita hiaskan diri kita dengan akhlak yang baik. Dan semua ini kita sebutkan di dalam siri-siri, dalam prinsip ubudiyah mushaf itqan yang dikatakan program ummi yang kita anjurkan ini. Inilah saya nak tekankan. Amalan itu yang paling utama, dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan, mengasi diri kita dengan amal yang soleh dan akhlak yang mulia ini, serta kita laksanakan dengan kesungguhan. Memberi komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Allahuakbar. Ada orang tanya, ustaz, bagaimana nak mendapat ketenangan dalam hidup? Saya kalau sedekah, orang tahu saya tenang, ustaz. Kalau orang tahu saya sedekah, saya tenang, ustaz. Kalau orang menyebut nama saya tenang, ustaz. Kalau boleh, esok saya nak sedekah lagi. Betul tak macam tu? Memang ada sifat manusia, tuan-tuan. Contoh hari ini kita sedekah RM10 kepada orang miskin. Kita berjalan dengan kawan kita. Esok, kita dengar kawan kita memberitahu, dia kata kepada kawan dia, dia kata semalam, mamak bagus. Contoh mamak lah. Tapi nak mamak ni contoh je. Mamak bagus, dia sedekah RM10 kepada orang miskin. Orang miskin tu nangis-nangis. Orang lain tak bagi, dia bagi. Dia pun dengar tu. Oh, dia kata, insyaAllah kena ajak kawan aku, nak ajak lagi. Jumpa orang miskin, nak bagi lagi. Kerana aku seronok mendengar orang sebut. Dengan nama aku, aku suka bersedekah. Boleh tak macam tu? Yang inilah tuan-tuan. Dari segi fitrah, kita suka. Memang fitrah manusia. Orang puji kita. Orang kata kita baik. Anak-anak kecil. Walaupun 7 tahun, 10 tahun, kita kata baik, cantiklah adik. Comel adik ni. Jangan hopsah-hopsah kata comel pula. Jadi benda lain pula. Sekarang ni mudah sangat berlaku ni. Kena bimbang. Para ustaz pun kena bimbang. Kena jaga diri daripada fitnah. Dan sebagainya. Maka mudah sangat berlaku. Segala perkara-perkara yang menjahnamkan segala imej manusia ini. Sebab itulah kita jaga. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia ini suka kalau dipuji. Tetapi kenapa? Dalam Islam menyatakan perkataan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, alladhinahum an salatim sahun, alladhinahum yura'un. Kalaulah dalam ayat ini disebut alladhinahum yura'un, maknanya orang itu suka kepada amalan yang buat itu sekiranya diperlihatkan oleh orang, maka orang itu tidak mendapat apa-apa di sisi Allah. Walaupun kita rasa seronok, ya Allah, seronoknya orang sebut namaku, seronoknya aku ni orang yang baik. Tetapi ingatlah, yang ni kita kena ada sifat kesabaran. Dialah tuan-tuan. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku suka melaksanakan amal kebajikan. Aku suka buat baik. Aku suka bersedekah. Tetapi aku suka supaya orang tahu aku sedekah. Ulama telah membuat tafsiran berhubung dengan ayat yang dinyatakan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat ini ulama menyatakan setiap amalan yang kita laksanakan itu pasti kita laksanakan amalan yang terbaik. Tidak ada unsur penipuan. Tidak ada unsur berpura-pura. Tidak ada unsur menunjuk-nunjukkan amalan yang kita laksanakan itu. Maka kalaulah kita ada unsur-unsur yang menunjukkan amalan riya dalam satu amalan, maka segala kerja yang kita laksanakan itu tidak mendapat pahala daripada Allah. Tidak mendapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Bermakna jangan kamu membuat sesuatu itu kerana Allah dan kerana orang. Aku buat ni kerana orang dan kerana Allah.
Wala tusyrik. Jangan kamu solat kerana manusia. Kalau kita solat kerana manusia, kita mendapat pujian daripada manusia, kita termasuk dalam yuraun. Tapi kalau tuan-tuan, kalau kita tanya, suka tak sifat manusia yang demikian? Memang manusia suka orang puji kita. Oh, baiknya dia. Oh, pemurahnya dia. Tetapi Islam meletakkan bagaimana untuk mendapat ganjaran pahala yang besar, hendaklah kita mengawasi daripada sifat riak tadi. Dalam soal ini, tuan-tuan kena faham. Bukan makna Islam melarangkan contoh, contoh yang saya boleh buat di sini. Kalaulah kita bersedekah, Islam tak larang di hadapan orang. Boleh kita nak sedekah hari Jumaat, tuan-tuan. Hadir di masjid, lalu tabung. Lalu tabung. Tabung masjid lah. Bukan tabung lain. Tabung masjid depan kita. Kita bagilah duit. Setakat mana yang mampu kita boleh bagi. Awal-awal gaji ni nak bagi berapa ringgit? Takkan nak bagi satu ringgit. Bagilah lebih sikit. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya, apabila kita bagi, orang tengok kita buat ataupun orang tertengok, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi kita. Kita nak bagi di tempat yang sunyi pun tak ada masalah. Orang tak nampak tengok, kian tengok kiri kanan, tengok orang tak ada masuk duit dalam tabung. Contoh di masjid, surau dan sebagainya, tak ada masalah. Ataupun orang ramai duk keliling kelalat, duk dekat dengan kita, kita ambil duit masuk, tak ada masalah. Ulama kata boleh kita laksanakan kedua-duanya, tetapi dengan satu syarat, satu saja. Niat yang kita laksanakan itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita orang hebat, depan orang pun kita ikhlas, tak ada masalah. Jangan pula depan orang kita warak. Masya Allah, depan orang berdoa ni macam dijak sumuk pun tak mampu. Tak mampu pula, tak mati. Ni terlalu khosoknya. Tapi belakang orang, Masya Allah, semayang pun tak sempat satu minit. Belakang orang, depan orang, 5 minit tak habis lagi solat. Ini prinsip yang kita kena jaga, yang kita kena jauhi. Apa yang kita mesti jauhi ialah amalan-amalan yang suka menunjuk-nunjukkan ini. Maka orang yang ada amalan yang suka menunjuk-nunjukkan amalan ini, membuat suatu amalan bukan kerana Allah tetapi kerana manusia, dia tidak termasuk di kalangan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tengok akhlak ini hanya pakaian saja. Oh, bagusnya dia tutup aurat dia. Tapi perangai dia kadang-kadang lebih daripada orang yang tidak berpakaian seperti dia. Perangai dia, akhlak dia. Bukan saya nak sebut pakaian dia okey, tutup aurat dah baik, tetapi akhlak pun perlu baik. Akhlak itu bukan pakaian saja akhlak, tetapi akhlak dalaman rohani dan jasmani perlu kita bina. Perlu kita bina amalan yang baik. Kalaulah kita solat tidak kosong, orang yang tak ada akhlak ni, orang tanya, akhlak tak ada akhlak tak? Betul, tak ada akhlak. Jawapannya, tak ada akhlak dengan Allah. Tak ada akhlak dengan Allah. Solat tidak kosong, tak jaga sah atau batas sembahyang, rukun dan sebagainya. Orang yang tidak ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak rezeki tak pernah syukur kepada Allah. Orang yang ini, orang yang tak ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai bapa. Dia juga tak ada akhlak. Tak melaksanakan tanggungjawab kepada isteri, tak ada akhlak. Dia tidak melaksanakan tugas tanggungjawab dia yang dinyatakan perlu dia laksanakan, dia tidak melaksanakan,
dia tidak ada akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, kalaulah kita memahami tentang keadaan ini, tentang konsep akhlak dan amal soleh ini yang kita tekankan dalam kehidupan kita, kita menjadi jutawan tuan-tuan pada hari akhirat. Semua orang nak jutawan. Sekarang ini, ustaz saya nak kaya. Nampak kaya ni, nampak apa kekayaan itu? Hanya untuk sementara. Boleh piti tinggal. Ada kebun tinggal. Ada kereta tinggal. Ada anak tinggal. Ada isteri tinggal. Ada rumah yang dibuat berjuta-juta pun ditinggalkan. Tetapi orang yang memiliki kekayaan yang sebenar ialah kekayaan di dunia dan juga kekayaan di hari akhir. Semasa hidup di atas dunia ini, dia melaksanakan sebanyak-banyak kebajikan. Menggunakan ruang-ruang yang ada untuk mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah sebenarnya dalam prinsip yang saya tekankan ini, amal yang soleh ini yang menyebabkan melahirkan kualiti kerja yang baik dan cemerlang, bukan sekadar di sisi manusia tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya sebutkan di sini, dalam hidup kita ni kita nak ikut apa tuan-tuan? Kalau orang tanya, ustaz, kita duduk di atas dunia ikut apa untuk menjadi manusia yang cemerlang? Tak ada benda lain. Tak ada benda lain yang kita menjadi suatu ikutan, suatu petunjuk yang kita nak jadi manusia yang cemerlang ini. Kita ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang Allah Taala, apa yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepada kita, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut. Kita laksanakan. Inilah yang menjadi bekalan kita pada hari akhir. Kita tak nak, kita nak bawa harta banyak, amalan banyak, tapi di hari akhirat harta dan amalan itu menjadi hanya debu yang berterbangan. Wal'iyaz billah. Tak jadi pahala, tapi jadi dosa yang akan memakan dirinya sendiri. Wal'iyaz billah. Selain daripada itu tuan-tuan, dalam prinsip amal yang soleh ini perlu juga untuk menjadi insan yang cemerlang berdasarkan kepada umudiyah. Umudiyah maslah itqan ini kita masukkan dalam diri kita, libatkan dengan keikhlasan. Libatkan diri kita dengan keikhlasan. Atau melihat mutu kerja, di mana yang ditekankan di dalam Islam ialah setiap benda yang kita laksanakan itu biarlah libatkan dengan keikhlasan. Walaupun sedikit, sedikitlah. Tolong bawa makanan, tolong bawa minuman untuk kawan-kawan kita, ataupun membantu kawan-kawan kita dalam pekerjaan kebaikan. Tolong menolong, gotong royong, bantu-membantu. Apabila kita duduk di mana-mana Korea, kampung, kita bantu masyarakat, menolong masyarakat. Kalaulah kita tak larat untuk menjadi imam, biarlah kita menjadi makmum. Biarlah kita menjadi makmum, termasuk di kalangan orang yang mengimarahkan rumah Allah. Kenapa tak pergi masjid? Tak apalah, bagi kepada orang warak-warak dah pergi masjid. Ni sudah jawapan yang tak sedap nak dengar. Sedangkan yang menjadi warak, yang menjadi orang baik, orang soleh ni semua. Tak ada siapa ada kelasnya orang warak tak orang. Semua kita nak jadi orang yang baik. Kerana orang yang baik ini sahaja yang akan diiktirafkan oleh Allah. Orang yang soleh, orang yang ikhlas dalam melaksanakan amalan harian, mempunyai akhlak yang mulia serta niat yang baik dalam melaksanakan kerja dan tanggungjawab kita ini ialah orang yang mendapat pertolongan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hal ini saya nak tak nak sebut panjang, tetapi saya boleh sebut tiga gulungan manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut tiga gulungan ini. Kalaulah kita berjaya melaksanakan tiga perkara ini, insya-Allah kita mendapat naungan pada hari akhirat. Yauma la zilla illa zilla. Saya nak sebut tiga saja. Semuanya ada tujuh. Yang tujuh perkara tu sebenarnya kita hurai di lain masa. Yang tiga ni, yang pertama ialah rajulun, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan bil masajid. Hatinya terikat di rumah-rumah Allah. Di kampung dia, dia ingat nak pergi ke masjid solat berjemaah. Yang paling menyedihkan, kita duduk di kampung tak kenal di mana masjid ni. Tama-tama musim COVID ni, nak pergi masjid, COVID. Sampai ketika, bapa tak semayang, jawab dia, COVID. Dan ni dah lebih-lebih ni. Dah lebih-lebih ni. Jadi biarlah hati kita terikat dengan rumah Allah. Rindu. Serindu-rindunya untuk datang ke rumah Allah. Kerana Nabi SAW menyatakan, orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah, orang ini akan dijaga oleh Allah, ditempatkan oleh Allah tempat yang selamat. Yauma la zilla illa zilla, pada hari akhirat. Yang kedua, orang yang diselamatkan oleh Allah pada hari akhirat ialah orang yang mengenang tentang dosa yang dia laksanakan. Ingat tentang dosa yang dia laksanakan itu, dan dia mengharapkan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dosa bangun waktu malam, sekurang-kurangnya solat hajat, berdoa kepada Allah, angkat kedua tangan, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah, sebelum Allah mencabut roh daripada jasadnya sehingga mengalir air matanya. Fafadat aynahu, sehingga mengalir air matanya mengenangkan dosanya. Maka Allah amat rindu kepada air matanya, air mata yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari akhirat mereka akan juga dinaungi oleh Allah, diampunkan segala dosa-dosanya. Dan yang ketiga ialah, hendaklah kita menjadi satu golongan manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina sya'ati ibadati rabbih, yang hidupnya memikirkan bagaimana nak menciptakan ibadat dalam hatinya, nak menciptakan ibadat dalam dirinya, menunggu peluang-peluang yang ada untuk melaksanakan amal ibadat kepada Allah. Maka laksanakan sebanyak-banyak amal ibadat, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalaulah kita menempati mengikut kehendak Allah, mengikut kehendak apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah kita mendapat pahala. Dan tiga antara tiga golongan ini, golongan yang disebutkan tadi apa dia? Golongan yang cinta untuk ke rumah Allah, dan yang kedua, golongan yang sentiasa ingin untuk beribadat kepada Allah, dan yang ketiga ialah golongan yang menangis mengenangkan dosanya dan mohon keampunan kepada Allah. Ketiga-tiga golongan ini akan diselamatkan oleh Allah pada hari akhirat. Jadi untuk itu, sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama menghiaskan diri kita dengan mempunyai jati diri, integriti yang hebat berdasarkan kepada prinsip yang kita fahami satu tahun. Kita ada di hujung tahun ini, prinsip iaitu ubudiyah, mas'uliyah, itqan, supaya menjadi sebati dalam kehidupan kita. Kita diberi keselamatan oleh Allah, kita diberi kecemerlangan oleh Allah, insya-Allah di dunia dan akhirat. Semoga kerja yang kita laksanakan ini, susah lelah yang kita laksanakan ini, mencari rezeki, kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu saya berbanyak-banyak memohon kemaafan sekiranya apa yang saya nyatakan ini tidak berapa tepat dengan pemikiran tuan-tuan dan sebagainya. Maka ambillah apa yang baik itu daripada Allah dan kelemahan daripada yang Allah sendiri. Maka sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada
bahagian yang bertanggungjawab yang sanakan program ini, maka ia juga merupakan sedekah jariah kepada kita bersama, dan semua mendapat ganjaran pahala, termasuk minal mustami'in al-kiram, daripada orang-orang yang suka mendengar dan suka melihat perkara perkebaikan ini. Semoga kita diangkat darjat oleh Allah di dunia dan di hari akhirat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.